Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Zulfian Nirkoto. Hari ini saya dengan teman-teman 14 akan pergi ke pintu langit, sebuah spot terindah ketika menyambut matahari pagi. Perjalanan menuju Banjarnegara dilakukan melalui tol Cipali Trans Jawa. Sholat maghrib bisa makan malam di resto Ibu Haji Danea, rest area 101. Nah, begitulah suasana guru-guru SMA Negeri 14 Jakarta mengisi perjalanan 11 jam menuju lokasi. Asik bukan? Asik dong. Yeay. Saya duduk di belakang, dekat pintu, dekat lintas batas Khatulistiwa, di sebelah orang penting Indonesia. Ini dia. Nah, ini di Kali Anget. Kami sampai di Kali Anget pukul 3:15. Sebetulnya kami sangat ngantuk, tetapi karena ingin pergi ke pintu langit, kami mengabaikannya. Teman-teman guru SMA Negeri 14 Jakarta menghangatkan tubuhnya dengan minum teh, kopi, ada juga yang minum air jahe. Pemandu wisata menyarankan agar teman-teman bisa ambil wuduk dulu karena di lokasi sarana-prasarana sangat terbatas untuk mengambil wuduk. Begitu teman-teman. Terus di Dieng di mana saja? Ada di pintu langit. Langit. Ratapan angin. Ratapan angin. Duanya tanya bapak. Loh. Ya nanti yang duanya kita spill di atas saja ya. Berarti ada 4 lokasi ya. Oh, dan di atas. Oh, sekidang. Oh, saya udah beberapa kali ke situ. Tapi sekarang sudah ada jalannya ya. Kalau dulu masih jalan batu. Masih kita. Dan selanjutnya ke Batu Ratapan Angin. Yang terakhir itu kita pulang sambil mampir ke Swiss Java. Itu spot fotonya. Yang mau ke Dieng, mau naik ke atas, ada objek yang akan kita lihat, termasuk ke apa tuh? Awan-awan. Oh, naik ke juga ke awan. Pintu langit terbuka. Dan apa tuh? Sunrise. Sule lo ya, sule lo ya. Kita naik jeepnya yang platinum kita. Yang ini. Baik. Ya. Ini yang maco-maco di sini ya. Yang maco-maco di sini. Selfie dong, selfie. Nah, kita lagi di dalam. Cip. Mana? Pajak aku mana gak kelihatan. Begitu. Lagi nunggu supirnya. Ini. Hei. Hei. Hai. Ini. Wih. Kami berangkat naik jeep ya, masing-masing jeep diisi 4 orang. Nah, pagi-pagi yang cukup dingin, kita menembus batas cahaya yang seadanya, kiri kanan. Kecepatan jeep lumayan ini ya. Sayang, cahaya sangat sedikit sehingga pemandangannya begitu indah, hanya terlihat bagian yang ada cahayanya saja. Nah, ini rata-rata mobil yang naik ke atas ini menuju tempat wisata ya. Ada yang berbentuk elep, ada juga yang jeep, ada juga yang motor. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Ratusan orang telah memenuhi lokasi.
berdesakan mencari posisi terbaik untuk menyaksikan cahaya emas fajar pagi Sabtu ini. Ya, begitulah orang-orang berduyun-duyun datang dari berbagai penjuru pelosok tanah air, tidak mau ketinggalan, mungkin ingin menikmati rahmat Tuhan yang paling agung di Dieng. Di atas pintu langit, jadi di bawah pintu langit sih kita di atas pintu langit, di atas pintu langit. Nah ini kalau kita melihat ke bawah, kemudian itu ada gunung apa namanya itu? Sini. Ayo Bapak Ibu, kita mandi dari sini ya, rombongan dari SMA 14. Nih, Paca Bu Nuri. Paca Bu Nuri, ayo kita lewat sini. Ayo. Buat. Bapak halo. Ayo lihat sini, itulah perempuan yang ngomongnya pantolan. Tangan saya penuh. Keluar masuk nggak bisa, Papa, kayaknya deh. Mana yang fotonya? Ayo, Pak Bruno.
kita sudah sampai di langit. Langit. Cuman ini langitnya. Langitnya. Kuncinya ketinggalan. Oh, iya. Jadi nggak bisa kebuka. Kita mau ke kaca kan? Ya, tuh. Tuh. Tuh langitnya. Itu lagi pasar. Gitu. Oke, kita ke atas. Inilah pohon kentang. Ini kentang. Bukannya kentang ini. Tomat. Tomat kok begitu? Ya, kentangnya begini. Kentangnya apa? Ini lain. Sepertinya. Ini daunnya panjang nih. Akhirnya fajar emas Dieng menyingsing menyibakkan kegelapan di pagi yang cerah ini. Ada banyak keindahan yang bisa kita petik lagi di tempat yang lain. Kalau boleh memilih,
kami ingin berlama-lama di pintu langit ini, tapi masih ada perjalanan lain yang harus kita telusuri. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Ini dia kita AB 1863 ya. Oke, kita berangkat lagi. Kita menuju ke Dieng ya, Pak. Oh, ke Dieng ya. Oke. Halo teman-teman. Kami menuju arah titik nol Dieng, sebelah Candi Arjuna. Di situ katanya ada tempat sarapan yang enak, soto. Perut ini mulai terasa lapar. Oke, jumpa lagi ya pada episode kedua. Jangan lupa ya ditonton lagi. Comment, like, dan share ya.